Ya, komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemilu damai di tahun 2024 terus Cik Topan digaungkan oleh DPRD Kota Pekanbaru. Iya, ini walaupun ini berbeda-beda pilihan nih Cik Ezi ya, namun seluruh lapisan masyarakat, lapisan pemerintah maksudnya ini maupun masyarakat ini harus tetap menjaga supaya tidak terjadi perpecahan dan juga perselisihan. Suara pilihan itu boleh berbeda, tapi kita tetap satu warga negara Indonesia. Tidak seperti apa kabarnya tuh? Langsung saja kami dedahkan. Pelaksanaan kontestasi politik pemilu 2024 hanya tinggal beberapa hari lagi. Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ali Suseno, terus menyerukan pemilu damai sesuai dengan komitmen pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kota Pekanbaru beserta jajaran Forkopimda. Dirinya menghimbau supaya seluruh lapisan masyarakat juga ikut andil mewujudkan pemilu damai demi bangsa dan negara. Kita kan sudah sepakat komitmen kita ya, mulai dari gubernur, kapolda, DPRD, wali kota ya, seluruh jajaran pemerintah yang terkait. Pertama, moto kita pemilu damai. Insya Allah kita damai semuanya, walaupun kita beda pilihan, tetapi kita tetap pegang komitmen pemilu damai demi bangsa dan negara. Oke. Ia juga menghimbau meskipun berbeda-beda pilihan, akan tetapi jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat. Nurkomala Andika dan Sugiarto mengabarkan.